status, status. Pernah juga berlaku pada ibu tak macam tu? Entahlah, kita mungkin tak sempat nak mikirkan orang. Kita mungkin betul lah. Kalau tak, macam mana dia orang boleh hadirkan benda tu? Takkan manusia yang mengikut dia tu bodoh sangat kan? Sampai tak bayar-bayar gaji ke apa ke? Sebab tengok macam masing-masing okey kan bekerja ke apa? Ataupun mungkin adik-adik ke, mungkin teman rapat ke kan? Jadi nasib masing-masing. Kalau dia orang baru 2-3 filem, 2-3 drama, dah berita besar, dengan PA siap dengan apa, well. Kita tengok dah lihat saja lepas tu kan. Ada juga setengah artis yang saya dah nampak lah. A few artis yang saya dah nampak yang baru-baru ni pakai kereta bagai nak rak. Sekali jumpa, eh kan kau pakai kancil. Kereta tu dia ajak, oh dah jual dah. Oh dia jual. Tak cukup nak bayar. Jadi benda macam tu orang kata tertanya. Bila kau dah tunjuk awal-awal, orang akan tanya balik. Jadi benda macam tu. Janganlah kita nak jadi orang yang meminjam menunjuk-nunjuk kan. Tak bayar. Buat benda ikut apa yang kita mampu. Betul. Tengok poket kita kan. Hari ni duit tinggal RM3.50. Tak payah lagi makan dekat. Dekat-dekat yang mana-mana. Lebih kata dengan harangget tu. Beli nasi bungkus kan. Kalau ibu nasi dengan ikan goreng, lepas tu minta sini cili padi 2-3 biji kan, kan gitu je makan kan. Tak perlu lauk yang best, tak perlu orang kata nak ajak duduk, tak, memang bukan. That's why tak pergi makan selalu kat production. Sebab nanti macam tengok lauk banyak, macam tak nak. Kalau nak pergi nasi, ikan goreng. Ada. Kita boleh nampak. Ada beberapa orang yang yang tahu, kalau dia akan tanya, siapa ada? Dia tiba-tiba dia nanti ikan goreng. Ikan goreng dengan cili. Memang saya perasan ibu. Sebab cili padi je, jadilah tonyo-tonyo dalam nasi tu, makanlah. Itu dah kelebihan ibu sebenarnya. Masa tema cuti. Jadi betul lah orang kata makan cili padi ni dia boleh melansingkan badan kan bu kan? Itu rahsia maintain. Nampak tak kembang kan ni? Sikit-sikit tu rahsia tu. Betul tak rasanya? Mungkin jugalah. Sebab kajian doktor mengatakan orang yang makan cili padi dia tak mengumpul lemak. Kan dia clearkan kita punya, even cancer pun sebenarnya bagus dengan cili. Cili sebenarnya membasuh ada beberapa perkara penyakit. Jadi orang yang tak makan tu sebab dia tak tahan. Memanglah pedas kan. Ada orang tak tahan apa. Sebenarnya bagus. Tapi ambil pada kadar yang sesuai je lah kan. Rasa lidah jangan sampai seksa diri. Janganlah. Kalau tahap pedas ibu, orang akan kata bunuh diri punya pedas. Oh saya pun. Ada kawan baik, kakak angkat even. Jadi dia kata tak apalah makanlah, nanti dia susah, dia cakap. Betul lah dia pedas kan.